persahabatan kita. Saya harap kamu mau melakukan operasi plastik ini. Dia balik ke Jakarta pasti mau deket sama Rasha lagi. Kasian banget sih Cinta. Mau kemana-mana harus repot nutupin muka jelek. Ya gak pantas banget lah sama Rizkiku. Kenapa Mama gak pernah cerita sama saya? Harusnya kan Mama bilang supaya saya bisa mencegah pernikahan itu, Ma. Tinggalin saya sendirian. Maafin Mama, sayang. Mama tidak bisa memberitahukan hal yang sebenarnya sama kamu. Karena Mama sudah janji sama Cinta. Kalau sekarang dia dioperasi plastik dan wajahnya kembali pulih, Cinta bisa mendapatkan simpati dari Rasha dan juga Cinta sejatinya. Telepon Cinta nggak ya? Telepon nggak ya? Rasha, maafin saya telat. Cin, kamu dari mana aja sih? Saya udah cemas nungguin kamu dari tadi. Memangnya kamu gak bisa ngasih kabar? Minimal SMS, kek. Iya, saya minta maaf. Kamu jangan marah gitu dong. Saya kan gak tahu kok kamu bakal secemas itu. Gimana kalau lain kali, kalau kamu lagi cemas nungguin saya, sebaiknya kamu kirimin saya SMS dengan 5 tanda senyum. Itu berarti kamu kangen banget sama saya. Mudah-mudahan dengan mengirimkan 5 tanda senyum ini sama Cinta, Cinta bisa tahu kalau saya kangen banget sama dia. HP-nya Cinta ketinggalan, kasihan dia. Ada SMS. Baca akal-akal aja penting. Kok cuma gambar ginian sih? Gambar senyum-senyum gini. Maksudnya apa? Lev, kok kamu balik lagi? Iya, Tante. Saya butuh foto Cinta untuk keperluan operasi. Ada kan, Tante? Sebentar ya. Tante cari dulu. Cepet ya, Tante. Oh iya, sebulan yang lalu kan kita baru foto box bareng sama Cinta di studio. Iya, mungkin tukang fotonya masih nyimpan foto kita sama Cinta. Ya udah, mendingan sekarang kita ke sana aja. Siapa tahu aja masih ada lu. Ini foto kamu. Enggak, Dok. Saya nggak mau lihat foto itu. Saya sama sekali nggak peduli sama foto itu. Cinta, saya janji. Setelah proses operasi kamu selesai, saya akan memusnahkan foto-foto kamu tanpa sisa. Mas! Lu nggak ngeliat gue lagi ngapain? Antri dong. Kita nggak bisa nunggu lama, Mas. Ini tuh penting banget. Kita mau nanya, sebulan yang lalu kita foto di sini sama saudara kita Cinta. Masih ada dokumennya nggak? Ingat nggak? Foto yang mana? Saya udah lupa tuh. Banyak orang yang saya foto. Aduh, gimana sih? Ini kan penting banget. Apaan sih lu? Saya duluan nih. Saya butuh cepat buat paspor. Ya gimana? Jadi udah deh lu minggir. Minggir. Lev, ini fotonya. Syukurlah. Kalau gitu sekarang saya balik ke rumah sakit ya, Tante. Iya. Makasih ya. Levi. Tunggu bentar. Tante mau ikut. Tante pengen lihat keadaan Cinta. Bentar ya. Tante, sebaiknya Tante tunggu di sini aja. Nanti takutnya kalau Tante ikut, Cinta jadi gugup dan nggak tenang. Tante mau lihat keadaan dia, Lev. Tante khawatir sekali. Tante nggak tenang kalau Tante nggak di sana. Mar, Levi benar. Lebih baik kita nunggu di rumah aja ya. Ini juga untuk kebaikannya Cinta. Iya, Tante. Tante nggak usah khawatir. Nanti sebelum operasi dimulai, saya akan telepon Tante. Mereka lagi ngomongin apa ya? Makasih, Lev. Saya pergi dulu ya, Tante.
tadi merusak wajah aku, Cin. Loh, emang kamu salah apa? Sampai-sampai kamu bisa dipecat. Tadi dia godain aku. Dan dia nyelak-nyelak aku. Aku gak suka dan aku usaha buat menghindari dia. Tapi dia malah marah dan mencet aku. Dia godain kamu. Kurang ajar banget sih bos kamu. Sekarang di mana bos kamu? Aku harus ketemu dia. Dia ada di sawah, Cin. Cewek pakai baju biru itu yang gangguin aku. Kerjaannya gangguin cewek-cewek. Kamu tunggu sini aja ya. Biar aku yang kasih dia pelajaran. Gimana, Pak? Apakah fotonya sudah dibawa? Udah, Sus. Ini foto wajahnya Cinta. Operasi akan berlangsung 1 jam lagi. Bagaimana kalau Bapak menemani Ibu Cinta saja? Iya, Sus. Kamu tuh bener-bener gak tau malu ya? Berani-beraninya kamu godain cewek di sini. Di kota, kamu bisa seenaknya aja sama cewek. Tapi kalau di sini, kamu terus menghargai orang. Dasar cowok bejat. Heh, cewek kampung. Maksud lu apa? Gua nggak ngerti. Cewek mana yang gua godain? Loh, Yani pergi kemana ya? Tadi kan aku nyuruh dia tunggu di sana. Cewek yang kamu godain, namanya Yani. Oh, yang godain Yani itu gue, bukan Davin. Cewek kampung, makanya kalau mau marah nanya-nanya dulu. Jangan ngamuk seenaknya. Maaf, salah orang. Soalnya bajunya sama-sama biru sih. Maaf, maaf. Udah ngotorin baju gua baru bilang maaf. Nggak sama seperti dulu.
wajah cewek ini mirip Cinta. Ya, walaupun gak secantik Cinta. Tapi... dia oke juga untuk tukerin sama foto Cinta. Pernah ngeliat wajah Cinta yang sebenarnya. Jadi dia nggak akan tahu kalau foto Cinta udah aku tukar. Dan kamu, Cin, kamu nggak akan pernah mendapatkan wajah kamu seperti dulu. Kok Levi belum telepon juga ya? Tenang, Mar. Levi pasti sibuk mempersiapkan operasinya Cinta. Juga pasti banyak sekali formulir-formulir yang harus dia isi. Bu, saya bisa gila kalau tunggu di sini terus tanpa tahu keadaan Cinta. Bu, saya harus ke rumah sakit. Kalau saya di sana kan saya bisa tahu langsung keadaan Cinta gimana, Bu. Saya juga khawatir. Tapi sebaiknya kita tetap di rumah dan menunggu kabar dari Levi. Dan yang paling baik lagi, kita berdoa untuk kelancaran operasi juga keselamatan Cinta. Iya. Berantakan. Tuhan memang selalu menolong orang-orang baik seperti aku. Operasi muka kayak Cinta ngasih muka yang beda lagi buat Cinta. Tapi kalau dokter mau ngasih mukanya beda buat Cinta, kita pesen aja mukanya Cinta samain sama Nia Ramadhani. Nia Ramadhani kan cantik lah, gimana? Nggak. Gue nggak setuju. Nanti kalau mukanya Cinta berubah jadi kayak Nia Ramadhani, yang ada mereka lebih cantik dari kita. Nggak. Pokoknya gue nggak mau kalau Cinta itu lebih cantik dari kita. Huh, yang ada nanti malah kita tambah susah untuk nyari cowok. Nggak deh. Ntar pas yang dikejar-kejar itu Cinta, bukannya kita. Enggak, gue gak setuju. Iya bener juga loh, gue pikiran. Kalian jangan khawatir. Tadi Tante sudah menemukan foto Cinta dan sekarang sudah dibawa Levi ke rumah sakit. Syukur deh foto lamanya Cinta udah ketemu. Kalau dia mukanya berubah jadi kayak Nia Ramadhani, bisa kalah saing kita. Iya. Operasinya mau dimulai. Kalau gak sore ini, malam ini. Tolong. Tolong banget kalian berdoa untuk Cinta ya. Hah? Sekarang Cinta kan mau dioperasi. Ya udah, kenapa kita masih di sini? Kenapa nggak sekarang kita ke rumah sakit aja? Berangkat sekarang aja. Ayo, kita kasih semangat buat Cinta biar dia pas operasinya nggak tegang. Jangan sekarang. Kita tunggu telepon dari Levi dulu. Ya udah. Kamu masih marah sama papa. Sampai telepon papa kamu gak mau angkat. Mas, saya mau ambil file yang sudah kamu setujui. Ini. Tolong kamu bawa ke percetakan sekarang. Mas,
Kamu bisa gak sih profesional sedikit? Sebagai kreatif director, saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi apa? Kamu sama sekali gak menghargai kinerja saya. Juli, aku sedang tidak mau membicarakan soal itu lagi. Mau jadi apa perusahaan kita kalau kamu sikapnya terus-terusan kayak gini? Cukup, Juli. Nggak usah kamu terusin atau... Atau apa? Apa? Kamu memecat saya lagi? Iya? Ingat ya, Mas. Kamu sudah pernah mencoba untuk mencat saya. Tapi apa? Nggak ada pengaruhnya kan sama saya. Sampai saat ini, saya masih tetap kreatif director di majalah Trendy. What's wrong, Madam? Itu file yang harus kamu serahkan ke penerbit. Cepat kamu antar sekarang juga. Aduh, Madam, kayak Nadira nggak bisa deh. Tiba-tiba kepala Nadira sakit perut gini. Apa karena tadi pagi gara-gara makan rujak ya jadi mules? Heh, jangan kamu pikir karena kamu sakit saya akan kasihan sama kamu. Kamu berangkat sekarang juga atau? Nadira dipecat. Nggak mau. Iya, Nadira berangkat sekarang ya. Model. Nadira, pintu! Ya. Ada betet. Tolong antarin file ini ke penerbit ya. Ondel-ondel, kalau kata orang Inggris, I'm sorry, I'm busy. Itu artinya gue sibuk. Gak bisa. Gue mau nganterin kopi ini ke ruang meeting. Jadi tidak bisa, oke? Oh, ya udah. Kalau mau ngebantah, Nadira tinggal aduin kok ke Madam Juli. Ah, jangan. Gitu aja ngambek. Oke, gue bakal anterin file itu, tapi tolong ya. Tolong lo anterin ini ke ruang meeting. Ya. Lo anterin ini ke penerbit. Dah. Ya, betet. Ih, ini orang gimana sih? Orang malah nyuruh balik. Sebenarnya ngopi di sini Nadira apa betet sih? Dok, bagaimana keadaan Cinta? Cinta baik-baik aja. Semuanya udah siap dan operasinya akan segera dimulai. Saya harap Anda nggak usah khawatir ya. Insya Allah operasinya berjalan dengan lancar. What? Semua akan baik-baik aja. Mendingan kalian mimpi aja deh. Ya semuanya emang baik-baik aja. Tapi cuma untuk aku dan Rasya. Dan enggak untuk Cinta. Aduh, ini ondel-ondel ada aja. Mesti gue, apa-apa mesti gue. Gak bisa orang lain apa? Gak. Waduh, ada yang manggil gue. Siang-siang ada setan. Pak Rizky, mana aja Pak, udah lama nggak kelihatan. Pak, bapak kenapa Pak? Ini gue Gak. Rahasia, sahabat lo Gak. Rahasia. Siap. Jadi lu udah sadar? Sepupu gue udah kembali, sahabat gue. Gua pikir lu bakal selamanya lupa ingatan, gak lu sadar juga. Gak. By the way, on the way take away busway, si Cinta udah tahu belum kalau lu udah sembuh? Sekarang semuanya udah gak penting lagi, Kak. Cinta udah nikah sama orang lain. Siap. Mau aja lu dibohongin sama Cinta. Gimana gua gak percaya? Nyokap gua aja bilang begitu, Kak. Ini nih kelakuan lo ini dari dulu gak pernah berubah. Sya, nyokap lo kan waktu itu pernah ngebohongin lo. Jadi, gak menutup kemungkinan sekarang juga nyokap lo yang ngebohongin lo. Cuma ada satu cara buat ngebuktiin kalau Cinta itu udah nikah atau belum. Apa? Sekarang, ente ikut Ani. Ya? Ayo, gak makan. Halo, Levi? Ya?
gimana keadaan Cinta? Operasinya udah dimulai, Tante. Aduh, Levi, kita semua tegang di sini. Kita harus ke sana sekarang, Lev. Emang itu tujuan saya memberitahu Tante. Tante udah boleh datang kok ke sini. Iya. Nah, kita sekarang berangkat ke sana. Makasih banyak ya, Lev. Iya. Saya tunggu ya, Tante. Ibu Tia! Lulu Lala! Ada apa, Mar? Kenapa sih, Mi? Cinta udah mulai dioperasi. Sebaiknya kita sekarang di sana, supaya dekat sama Cinta. Sih, pada mau kemana ya? Enggak, mereka pasti tahu Cinta ada di mana. Ya udah, kalau gitu sekarang kita ikutin mereka, oke? Okay? Gak usah, gua nggak sanggup menerima kenyataan kalau Cinta udah nikah sama orang lain. Rahasia, sebelum ada bukti kalau Cinta itu udah nikah sama cowok lain, kita nggak boleh nyerah, ngerti lo? Taksi! Nurma? Ngapain kamu di sini? Aku habis periksa ke dokter, Kak. Nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini kepalaku sering pusing. Kakak sendiri habis ngapain? Kakak lagi nungguin Cinta. Cinta? Emangnya Cinta kenapa, Kak? Cinta lagi menjalani operasi. Ya Tuhan, emangnya Cinta kenapa, Kak? Kenapa dia dioperasi? Levi, Les! Tante? Cepet anterin ke tempatnya Cinta. Iya. Yuk, ayo. Lev, kenapa Nurma bisa ada di sini? Tadi saya nggak sengaja ketemu dia, Tante. Katanya dia habis periksa dari dokter. Kamu gak cerita tentang Cinta, kan? Nurma tahu Tante soal Cinta. Karena saya gak bisa bohong, Tante. Ngapain kalian semua ada di sini? Ayo jawab! Kenapa semuanya jadi bisu? Sesuatu terjadi dengan Cinta. Cinta? Cinta kenapa, Tante? Cinta mengalami kecelakaan. Wajahnya ya kena terbakar. Rusak, tapi sekarang sedang operasi. Kenapa Mama nyembunyiin ini dari saya? Saya juga kan berhak tahu, Ma. Sya, kamu jangan salah paham dulu. Yang minta ini semuanya itu Cinta sendiri. Cinta yang bilang jangan kasih tahu ke siapapun juga termasuk kamu, Sya. Tapi kenapa? Saya kan pacarnya Cinta. Saya juga berhak tahu keadaan dia. Mama kan sama Tante juga tahu gimana cintanya saya sama Cinta, Ma. Ya mukanya Cinta rusak. Dia nggak mau memperlihatkan sama siapapun juga. Termasuk kamu. Ya. Maafin, Mama. Udah berbohong sama kamu. Tapi sungguh, Mama nggak punya maksud untuk nyakitin kamu. Mama lakukan ini karena ini adalah permintaan Cinta. Dan kita semua berusaha untuk menyenangkan hatinya dia. Percuma, Ma. Percuma mau minta maaf sama saya. Saya udah terlanjur kecewa sama Mama dan Tante Magdalena. Saya benar-benar gak nyangka kalian semua udah tega ngelakuin ini sama saya. Siap, sebaiknya kita gak perlu mempermasalahkan ini lagi. Daripada lu cari tahu siapa yang benar dan salah, mendingan kita berdoa supaya operasi Cinta bisa lancar. Di dalam sana, dokter sedang berusaha mengembalikan wajah Cinta.
Suster! Ada apa? Sus, gimana keadaan Cinta? Apa dia masih sadar? Saya pengen banget ketemu sama dia sebelum dioperasi, Sus. Boleh kan, Sus? Maaf, tidak bisa. Saat ini operasi wajah Cinta akan segera dimulai. Memangnya berapa lama dia operasi, Sus? Kemungkinan akan berlangsung selama 6 jam, bahkan bisa lebih. Baik, kalau begitu. Saya cuma bisa nunggu, Sus. Jangan khawatir. Saat ini keadaan Cinta masih stabil. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan Cinta bisa mendapatkan wajahnya kembali. Makasih ya, Sus. Sedih karena tahu keadaan Cinta. Tapi aku yakin, sebentar lagi semuanya akan berubah. Begitu kamu lihat wajah Cinta yang baru, kamu pasti gak akan mau kembali lagi sama Cinta. Bagaimana operasinya? Berhasil kan? Iya. Kalian gak usah khawatir ya. Cinta baik-baik aja kok. Operasinya berjalan dengan baik dan sangat lancar. Wajah Cinta sudah kembali pulih dan tidak terlihat luka bakar lagi. Saya pengen ketemu Cinta sekarang juga. Saya udah gak sabar buat ngeliat mukanya Cinta, Dok. Cinta masih memerlukan waktu untuk memulihkan wajahnya terlebih dahulu. Mungkin memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Jadi sampai saat itu, wajahnya harus tetap diperban dulu. Sebentar lagi, kami akan memindahkan Cinta ke ruang ICU. Nanti kalian semua bisa ketemu Cinta di sana. Tapi maaf ya, kalian belum bisa melihat wajahnya terlebih dahulu. Makasih banyak, Dok. Aku udah gak sabar melihat reaksi mereka saat tahu wajah baru Cinta. Mereka pasti bener-bener gak nyangka. Astagfirullahaladzim, udah jam 1 pagi. Aku harus buru-buru pulang nih. Mau kemana lu? Aku mau pulang. Baru jam segini udah mau pulang? Emangnya semua kerjaan udah pada kelar? Hah? Ini kan udah lewat tengah malam. Masa aku harus kerja terus sih? Aku kan bukan robot. Aku juga perlu istirahat. Sekarang juga aku mau pulang. Lu gak boleh pulang dulu. Iu, pasir. Iu, sakit. Lepasin. Ngapain lu pegangin tangan dia? Habisnya dia mau pulang, bos. Kan jam segini dia belum boleh pulang. Dia masih harus kerja, iya kan, bos? Biarin dia pulang. Sekarang kan udah malam. Pasti dia mau sobai di depan Hendra. Tapi aku gak akan tertipu sama kelakuan dia. Karena dia sama Hendra sama aja. Sama-sama nyebelin. Bos, bos tadi ngapain sih bilang Cinta? Itu kan cewek yang belagu, menyebalkan. Terus dia tuh cewek yang apa ya? Cewek yang kampungan deh, dan terus dia tuh norak kan? Udah, lo asal ngomongin orang. Ra. Besok gue mau ketemu sama para pekerja yang masih tinggal di atas tanah gue. Pabrik tua itu kan udah ditutup setahun yang lalu. Jadi bekas karyawan enggak berhak tinggal di tanah gue.
karena gue mau ngejual semua yang ada di tempat itu. Jalannya kok sepi banget sih? Udah gak ada orang sama sekali. Mana lagi gelap banget lagi. Aku kan paling takut ya namanya gelap. Gimana aku bisa pulang kalau gelap begini? Ini lokasi rumah penduduk. Kita harus bisa yakinin penduduk-penduduk yang ada di daerah sini supaya mereka mau pindah. Cinta, ngapain lo di situ? Mukanya tadi mau pulang. Habisnya di jalan sepi dan gelap. Aku paling takut sama gelap. Udah sana pulang. Ini kan kampung, bukannya kota yang banyak copet. Lagian bukannya kamu udah hafal daerah sini. Udah sana pulang. Aku nggak mau pulang. Di jalan benar-benar gelap. Nggak ada lampu jalan. Ya udah, kalau takut biar gua aja anterin lo pulang. Aku nggak boleh percaya sama omongan dia. Bisa-bisa dia malah nyalakain aku. Aku gak mau pulang sama kamu. Yang ada, aku tambah takut lagi. Soalnya, kamu kan bukan cowok baik-baik. Sialan lu ya, mau gue tolongin malah nuduh yang enggak-enggak. Gue juga males kok nganterin lu. Biar gue yang nganter. Apa masih gak mau? Aku mau kok. Ndra, lo tunggu sini. Gue mau nganterin Cinta dulu. Untung aja Davin mau nganterin aku pulang. Paling enggak dia masih lebih baik daripada Hendra. Loh Davin, jangan cepet-cepet dong. Kok jadi ketinggalan terus? Hei! Kok main kabur gitu aja? Enggak ada yang mau diomongin. Apaan? Sekarang enggak ada yang mau aku omongin kok. Gadis kampung, besok-besok kalau orang nolongin ngomong apa? Oh, kamu mau aku bilang terima kasih ke kamu? Dasar nggak tahu terima kasih. Padahal baru aja aku mau ngomongin terima kasih. Kamunya aja yang nggak sabaran. Bodoh, aku nggak mau mikirin itu. Saya pengen jadi orang yang pertama yang melihat Cinta. Tolong tinggalkan saya sendirian di sini. Rasya, Ma. Lala kan juga pengen ketemu Cinta, pengen ngeliat Cinta. Lala kan udah gak sabar. La. Biar Rasya yang duluan ketemu sama Cinta. Karena dia udah lama gak ketemu Cinta dibandingin kamu. Pasti dong Rasya lebih kangen, ya? Udah. Dadah, Ma. Kasih aja biar Rasya yang duluan. Lihat aja tuh tampangnya Rasya memelas. Kasian gua liatnya. Nurma pasti sedih banget. Tapi dia harus bisa nerima semua ini. Aku harus bisa tenang supaya Rasya gak curiga sama aku. Kamu istirahat. Jin, kenapa sih kamu gak mau ketemu sama saya? Saya khawatir sama kamu. Maafin saya, Rasya. Saya gak mau kamu ngeliat muka saya yang rusak. Muka saya yang jelek. Kamu salah, Jin. Sekarang saya gak ngeliat muka kamu yang jelek. Saat ini yang saya lihat sekarang adalah seorang gadis dengan muka yang diperban. Kamu pasti sembuh, Cin. Dan kamu akan kembali seperti semula lagi. Dan setelah ini, kita akan hidup bersama-sama seperti dulu lagi, Cin.
pikir gue satpam nungguin lo pulang? Maaf, Bu. Soalnya rumahnya Tuan Davin besar banget. Jadi lama bersihin rumahnya. Dan pekerjaannya banyak banget. Aku langsung jain semua itu sendiri. Dari mulai aku ngepel, nyuci, nyetrika, masak. Udah. Bosan gue dengernya. Kalau ibu nggak suka aku pulang malam dan pingin aku berhenti kerja, malam ini juga aku akan berhenti kerja. Dan besok, aku nyari kerja yang lain aja. Apa lo bilang? Udah gila lo ya? Eh, kita tuh perlu banyak uang. Kalau lo kerjaannya sampai malam dan harus pulang malam, gue sih nggak keberatan. Yang penting lo bawa duit buat gue. Lo harus hasilin duit. Ayo masuk. Langsung tidur ya. Besok pagi-pagi lo berangkat kerja lagi. Kasih Bu ya. Kabar gembira loh buat kamu. Perban di wajah kamu akan dibuka. Benar, suster. Suster, boleh saya minta tolong? Saya minta saat perban saya dibuka, semua anggota keluarga saya di sini. Kamu tenang aja. Seluruh keluarga kamu sudah dihubungi. Mereka sudah tahu soal ini. Saya yakin sebentar lagi mereka pasti akan datang. Ya Tuhan, sebentar lagi perban saya akan dibuka. Berilah saya kekuatan. Akankah semua ini berhasil? Apa yang harus saya lakukan untuk membalas semua kebaikan Levi? Cinta, hari ini adalah hari paling bersejarah buat kita berdua. Untuk Cinta dan untuk Norma. Sebaiknya kamu jangan bersenang-senang dulu. Karena kebahagiaan kamu bersama Rasya akan segera menjadi milikku. Yes. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Dok. Pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak Rasya. Selamat pagi, Dok. Gimana kabar, Cinta? Udah siap melihat wajah kamu yang baru? Sangat siap, Dok. Sama dong, aku juga udah siap banget nunggu detik-detik kehancuran kamu, Cinta. Dengan foto orang lain. Kenapa semua yang bisa berantakan begini? Sekarang kamu bisa ngelihat wajah baru kamu. Aku percaya, langit akan selamanya gelap tak bersinar.
selamat ya, Cinta. Aku percaya langit akan selamanya gelap tak bersinar, akan ada akhir yang indah. Sebenarnya gue datang ke sini untuk memutuskan hubungan pertunangan gue sama Nurma, Lev. Kalau sampai lu dipecat hanya gara-gara ini, lu gak akan gue kasih makan dan lu tidur di luar. Rasya, mulai hari ini, saat ini, detik ini, antara kamu sama saya, udah gak ada apa-apa lagi. Jin, bersediakah kamu menikah dengan saya? Saya bersedia.